Macam mana nak buat copywriting untuk iklan dalam masa kurang dalam 5 ke 10 minit je? Saya nak perkenalkan kepada anda satu framework yang saya dapat hasil daripada pengalaman saya menulis copywriting ni lebih kurang 10 tahun. Framework ini dia makan PESTA. Apa itu PESTA? Dia adalah akronim. P untuk problem. E adalah emphasize. S, solution. T, testimony. Dan A adalah action. So kita pergi satu persatu. P adalah problem. Produk dan servis kita ni selesaikan masalah apa. So kita kena highlight problem apa yang kita nak selesaikan dengan produk atau services kita. Yang kedua, E, iaitu emphasize. Tadi kita dah ada problem, kita nak emphasize, kita nak tekankan kenapa masalah P ni tadi kena selesaikan sekarang juga. So kita kena goreng sikit masalah ni supaya nampak benda tu macam satu masalah yang berat dan besar dan mesti diselesaikan sekarang juga. Dan ketiga adalah S, iaitu solution. Solution ini adalah produk dan servis kita. Macam mana produk dan servis kita menyelesaikan masalah di P dan E. Solution mesti ada tiga elemen. Yang pertama adalah feature, iaitu ciri-ciri produk. Yang kedua adalah advantage. Apa kelebihan produk kita berbanding produk orang lain ataupun produk kompetitor kita. Dan yang ketiga adalah benefit. Benefit itu manfaat. Manfaat produk kita mengikut ciri-ciri dan advantage kita tadi. Jadi di bahagian solution, kita mesti ada FAB. Features, advantage and benefit. So tadi kita dah ada problem, kita dah emphasize kenapa problem tu kena selesaikan sekarang juga. Dan kita dah offer solution yang mesti ada feature, advantage and benefit. Dan seterusnya kita akan tulis testimony. Testimony tu adalah apa feedback pelanggan kita bila dah cuba produk kita. Testimony adalah apa feedback pelanggan kita bila mereka dah merasai dan menggunakan produk atau servis kita. Structure nak tulis testimony ni mesti ada sebelum dan selepas. Dan seelok-eloknya ada unsur emosi. Ada emosi yang berkaitan. Last kali adalah action. Tadi kita dah sebut P adalah problem. E, emphasize balik. Emphasizekan kenapa problem tu perlu diselesaikan sekarang. S, solution. Kita dah terangkan produk kita. Kita dah terangkan dia punya features, advantage dan benefit. T adalah testimoni. Kita dah terangkan siapa yang pernah pakai produk kita dan apa pengalaman mereka sebelum dan selepas. Apa masalah yang mereka dah selesaikan. Dan last sekali A, iaitu action. Call to action. Kita kena beri arahan yang jelas. Selepas mereka tengok PEST ni, mereka kena tahu apa arahan untuk mereka buat pembelian ni atau pergi ke langkah seterusnya. Dalam action ni, kita boleh tulis offer kita. Dalam offer, mesti ada dua perkara, iaitu pertama adalah urgency. Urgency maksudnya masa tak cukup, limited time, masa terhad. Yang kedua adalah scarcity, bilangan tak cukup ataupun kuantiti tak cukup. Jadi, terhad dari segi berapa unit yang kita jual. Dalam call to action, ada offer dan kita mesti masukkan dalam offer tu ada urgency dan last sekali dekat bahagian call to action tu kita mesti letak apa arahan kita untuk mereka buat pembelian. Sama ada klik link di bawah ataupun WhatsApp sekarang ataupun send message ataupun komen di ruangan bawah ni. Saya ulang semula. P, problem. E, emphasize. S, solution. T, testimony. Dan A adalah action. Selamat mencuba. Copywriting ni saya dah gunakan untuk berbagai jenis klien dalam berbagai jenis industri. Good luck, all the best. Saya Rahim Ibrahim, The President Academy.